Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Triawan mengatakan Timnas Indonesia kemungkinan menggelar pertandingan FIFA Matchday pada September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hal ini disampaikan kala mengecek kelayakan Stadion GBLA untuk menjadi markas Persib Bandung di Liga 1 musim 2022-2023. Pada kesempatan itu, turut hadir Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana, Direktur Persib Teddy Tahjono, Manajer Persib Bapak Umuh Muteh, dan sejumlah pimpinan Kota Bandung. Setelah melakukan pengecekan, Stadion GBLA dinilai layak sebagai markas Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1. Adapun gelaran tersebut akan dimulai pada hari ini, tanggal 23 Juli 2022. Kegiatan ini menindaklanjuti rapat koordinasi untuk memastikan kembali kelayakan Stadion GBLA untuk laga kandang Persib di Liga 1 musim 2022-2023. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Menpora dan Kapolda yang sudah mendukung Persib bisa berlaga di Stadion GBLA, kata Pak Iwan Bule. Insya Allah, kami memohon doa restu Liga 1 musim 2022 akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 23 Juli, ditandai dengan laga Bali United melawan Persija Jakarta, ucap Pak Iwan Bule. Pak Iwan berharap supporter Persib mematuhi sejumlah aturan jika ingin menonton di Stadion GBLA. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terulang kembali kejadian yang menewaskan Bobotoh pada Juni 2022 lalu. Ada beberapa perbaikan sedikit untuk Stadion GBLA. Setelah kami lihat kepada pendukung Persib, kami berharap yang datang ke sini sudah mempunyai tiket agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang lagi, ucap Pak Iwan. Sementara itu, Pak Iwan juga mempertimbangkan Stadion GBLA untuk menggelar laga Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September 2022. Kabarnya, ada tiga negara yang saat ini PSSI sedang upayakan menjadi lawan pasukan Shin Tae-yong. Ketiga negara itu adalah Curacao, peringkat 79 dunia, India, peringkat 101 dunia, dan Hong Kong, peringkat 143 dunia. Setelah melihat kondisi juga bisa mempertimbangkan untuk pertandingan Timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday digelar di sini, ucap Pak Iwan Bule. Saat ini, rumput Stadion GBLA sangat bagus dan siap untuk digunakan di pertandingan, di mana pola refleksi cahaya rumputnya sudah sangat jelas kelihatan. Selain itu, LED perimeter iklan di pinggir lapangan sudah tertata dengan rapi. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.